Berikut hasil dan klasemen Proliga Final Four putaran kedua yang berlangsung hari ini. Di hasil Final Four Proliga putaran dua hari ini, Jakarta BIN menang atas Jakarta Pertamina dengan skor 3-0, 25-15, 25-14, dan 25-18. Sedangkan di hasil kedua Final Four Proliga Putri, Jakarta Popsi Popoluan takluk dari Jakarta Electric PLN. Skor 1-3, 23-25, 18-25, 25-23, dan 20-25. Sedangkan untuk jadwal Proliga Putra hari ini, di mana Palembang Bang Sumsel Bubble akan menghadapi Jakarta Steenbeen. Laga tersebut akan digelar jam 19.30 WIB Live Moji. Dan untuk jadwal Proliga Final Four putaran kedua besok, Jakarta Electric PLN akan menghadapi Jakarta BIN. Lapani akan menghadapi Jakarta Bayangkara, dan Jakarta Popsi Popoluan akan menghadapi Jakarta Pertamina. Dan untuk klasemen Final Four putaran kedua sektor putri, Jakarta BIN di puncak 9 poin. Posisi kedua ada Jakarta Electric PLN dengan 9 poin. Kemudian posisi ketiga Jakarta Pertamina dengan raihan 3 poin. Sementara Jakarta Popsi Popoluan berada di posisi keempat dengan raihan 3 poin. Sedangkan untuk klasemen Final Four Proliga Putra, sampai dengan putaran kedua, Jakarta Lapani di puncak 9 poin. Bawahnya Palembang Bang Sumsel Bubble 5 poin, kemudian Jakarta Bayangkara 4 poin. Sementara Jakarta Steenbeen berada di posisi keempat dengan raihan 0 poin.